Lakukan sebulan. Oke, kita tanam, siapin medianya sama tatakannya. Untuk tatakannya udah saya siapin tanah merah sebelum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai. Ketemu lagi dengan saya di Jatma Bonsai. Video kali ini saya punya cangkokan anting putri. Cangkokan sebulan. Oke sobat bonsai, jangan lupa silakan subscribe. Like, subscribe, komen, channel ini sangat membutuhkan sobat bonsai. Oke, kita tanam cangkokan anting putri. Ini sudah selesai. Ini kita cangkokan sebulan baru dipanen. Lumayan banyak sebelum saya. Ini cangkokan sebulan. Oke, kita tanam, siapin medianya sama tatakannya. Ini tatakannya udah saya siapin tanah merah sebelum saya. Tanah merah. Kita bungkus plastik untuk pengarahan akar. Kita tutup pakai ini dulu biar nggak betah. Ini coba saya kita tanjepin aja. Ini seperti ini. Oke, kita tanam aja langsung kalau saya. Ini nggak perlu dikurangin akarnya, jadi ntar biar nunggu gede aja. Oke, kita tanam. Oke, sudah selesai. Cakep. Ya, sudah selesai. Cangkokan anting putri sebulan cukup bagus, banyak akarnya. Oke, kita tanam, sudah selesai. Oke, kita tanam aja. Kita dikasih pupuk dulu karena ini cangkokan, walaupun sudah satu bulan baru dipanen. Ini mau saya kita ini. Oh, sobat bonsai, mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.